أو في صفاته أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال. Artinya, arti kata musannif. Dan yang keenam, daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala itu, bahawa tiada ia, yakni Allah Ta'ala, esa. Lawan daripada wahdaniyah. Wujud qidam baqa' mukhalafah lil hawadith qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang keenam, wahdaniyah. Baik. Seperti bahawa ada ia Allah Ta'ala itu bersusun pada zatnya, zat Allah Ta'ala, atau ada baginya, bagi Allah itu yang menyerupai pada zatnya, zat Allah, atau pada sifatnya, sifat Allah, atau ada sertanya, serta Allah Ta'ala itu pada wujud yang memberi bekas pada suatu perbuatan daripada segala perbuatan yang lain daripada Allah Ta'ala. Baik. Kata musannif, artinya, arti wakada yastahilu alaihi sehingga akhir, perkataan bahasa Arab tadi. Dan yang keenam, daripada yang mustahil, daripada yang mustahil, yaitu daripada sifat yang mustahil. Bila kita kata mustahil, mesti guna perkataan atas Allah. Baik. Artinya, perkara yang mustahil pada akal, tidak dapat diterima oleh akal sama sekali, Allah Ta'ala itu, bahawa tiada ia esa. Tiada Allah Ta'ala itu bersifat dengan wahdaniyah, yang itu tidak dapat diterima oleh akal sama sekali. Artinya, daripada sudut nas, daripada sudut keterangan Al-Quran dan juga hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah menyatakan Allah itu esa. Jadi bila sebut saja Allah itu esa, maka tidak dapat diterima sama sekali Allah itu tidak esa. Maka Allah tidak esa itu dikatakan mustahil. Jadi di sini Al-Imam Sanusi mengatakan, yaitu daripada sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala itu, bahawa tiada ia esa, yakni Allah itu tidak wahdaniyah, ini tidak munasabah sama sekali. Akal tidak boleh menerima sama sekali. Apatah lagi ada dalil daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi yang menyatakan secara mantuk, iaitu jelas sebutannya, tidak dapat ditakwil makwil lagi, bahawasanya Allah itu esa. Al-Quran pun sebut, kemudian pula hadis pun sebut. Yang biasa kita dengar, Qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu esa. Dalilnya ada. Setelah itu akal kita mengatakan pula, iaitu mustahil, tidak dapat diterima akal lagi, Allah itu tidak wahdaniyah. Kita padukan kedua-dua sekali, bukti daripada Al-Quran, bukti daripada hadis, kemudian pula lagi ditambah dengan akal kita mengatakan mustahil Allah itu tidak esa, pasti dia esa. Baik. Bagaimana kita mengatakan Allah tidak esa yang dikatakan mustahil tersebut? Iaitu seperti, bagaimana contoh, bahawa ada ia, yakni Allah Ta'ala itu bersusun, ini kata murakab, bersusun pada zatnya, iaitu pada diri Allah Ta'ala itu ada susunan daripada unsur-unsur yang tertentu. Sebagaimana kita
Tubuh kita ini kan tersusun daripada unsur-unsur yang tertentu. Ada kulit, ada daging, ada air, ada darah, ada lemak dan sebagainya. Itu semua merupakan susunan-susunan yang membina tubuh manusia. Kita tengok haiwan pun begitu juga. Pokok dan sebagainya. Segala makhluk Allah, mereka memiliki unsur-unsur yang tertentu. Maka kita padukan pula kepada zat Allah Ta'ala. Adakah zat Allah itu sebagaimana kita dan juga segala makhluk yang lain yang tersusun daripada unsur-unsur yang tertentu? Maka susunan daripada unsur-unsur yang tertentu itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mustahil, kerana ada nas yang mengatakan Allah esa. Sama ada Al-Quran mahupun hadis, ditambah pula lagi akal tidak boleh menerima sama sekali. Allah itu dirinya bersusun daripada unsur-unsur yang tertentu. Baik. Atau ada baginya, atau ada bagi Allah Ta'ala itu yang menyerupai. Yang menyerupai ini maknanya ada satu zat yang lain yang menyerupai. Ha, yang ini di dihazafkan mausuf dia, ya. Iaitu diletakkan yang menyerupai. Artinya ada zat yang menyerupai pada zatnya, iaitu bagi zat Allah Ta'ala. Ada pula zat lain yang sama dengan zat Allah. Sebagaimana katakan, diri saya ini terbina daripada kulit, daripada daging, daripada pelbagai unsur. Kemudian itulah diri saya. Ada pula lagi makhluk lain yang sama dengan saya, sekalipun rupanya tak sama, tapi unsurnya sama. Unsur daging, unsur air. Jadi dikatakan saya tidak asa, kerana ada satu lagi pula makhluk lain bernama manusia yang sama unsurnya dengan saya. Namun Allah Ta'ala itu, dia asa, zatnya tidak sama dengan zat kita. Setelah itu, tidak ada Tuhan lain yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya mengesakan Allah Ta'ala pada sudut zatnya. Dua benda yang kita esakan, iaitu esa pada diri Allah Ta'ala dengan maksud dirinya tidak ada unsur-unsur yang tertentu. Esa dia. Dan yang kedua artinya esa pada zat, tidak ada zat lain yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selesai di situ. Atau yang kedua pula, tadi itu esa pada zat. Baik. Ni esa pada sifat pula. Atau yang kedua pula pada sifatnya, iaitu kita mengatakan, ya, mustahil atas Allah Ta'ala itu bahawa ada sifatnya itu, ada sifatnya, tidak esa Allah Ta'ala pada sifatnya. Itu maksud dia. Mustahil atas Allah Ta'ala itu bahawa tiada ada ia esa pada sifatnya. Ha, di situ ada takdir dia. Atau pada sifatnya, kita ambil perkataan yang atas tadi. Mustahil atas Allah Ta'ala itu bahawa tiada ada ia esa, sambung di sini, pada sifatnya. Yang itu mustahil. Baik. Atau ada sertanya, ini serta Allah Ta'ala pada wujud yang memberi bekas pada suatu perbuatan daripada segala perbuatan yang lain daripada Allah. Ha, itu yang ketiga. Baik. Yang kedua dia kata, atau pada sifatnya. Ini terpecah dua. Yang pertama, bila kita kata esa pada sifat, maknanya tidak ada dua sifat yang sama di dalam daripada zat Allah Ta'ala. Seperti kudrah. Kudrah, tidak ada dua kudrah pada zat Allah Ta'ala. Atau lebih daripada dua. 3, 4, 10, 18 ke 100. Tidak ada 100 kudrah
pada zat yang esa. Itu dikatakan mengesakan sifat. Yang kedua, kita katakan esa pada sifat, artinya tidak ada sifat lain seperti sifat Allah. Tidak ada. Baik. Itu dikatakan esa pada sifat. Sebaliknya adalah kalau kita mengatakan lawan daripada esa pada sifat, maknanya pada zat Allah Ta'ala itu sifat yang sama ada lebih daripada satu, dua, tiga dan sebagainya. Atau kita mengatakan ada sifat lain yang sama dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu mustahil. Atau ni yang ketiga, esa pada zat, esa pada sifat, dan yang ketiga esa pada perbuatan. Atau ada sertanya, serta Allah Ta'ala itu pada wujud, maknanya ada satu lagi Tuhan yang ada sungguh yang memberi bekas pada suatu perbuatan. Maknanya ada perbuatan lain yang menyamai perbuatan Allah. Yang ini kita nafikan. Apa contoh perbuatan Allah? Perbuatan Allah seperti menyembuhkan si fulan daripada sakitnya. Jadi macam mana pegangan kita? Yang menyembuhkan cuma Allah. Yang lain daripada itu tidak mampu menyembuhkan kita. Dan tidak mampu untuk mendatangkan sebarang mudarat kepada kita. Namun, kita makan ubat kerana kita disuruh berusaha dan berikhtiar. Tetapi pegangan hati kita, yang menyembuhkan Allah, yang memberi sakit pun Allah. Semua daripada dia, maka minta kepada dia, bukan minta kepada ubat. Ubat tak beri apa-apa manfaat dan mudarat. Berapa ramai orang makan ubat, akhirnya mudarat. Berapa ramai orang tak makan ubat, tapi dia sehat. Berapa ramai orang dia sakit, maka dia sembuh. Jadi yang menyembuhkan itu sebenar pada hakikat Allah. Maka dengan sebab itu mengesakan Allah pada perbuatan, kita mengatakan tidak ada perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Allah. Sama ada apa juga, ubat ke apa baik, yang menyembuhkan itu Allah, bukannya ubat. Tapi kita makan ubat kerana kita disuruh berusaha dan berikhtiar. Yang mana pegangan hati kita, usaha dan ikhtiar itu tidak mampu memberi sebarang kesan kepada kita. Baik. Kalau kita kata ubat itu menyembuhkan, di situlah adanya perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Allah pada sudut menyembuhkan tadi. Baik. Kemudian, daripada segala perbuatan yang lain daripada Allah, ubat ke dia, apa ke dia, tidak. Baik. Kemudian artinya, baru cerita artinya apa? Erti yang panjang terjemahan tadi, yang keenam daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala. Ada. Ini terjemahan, ini dia punya syarah dia. Artinya mustahil atas Allah Ta'ala itu tiada esa pada zatnya. Ada. Itu mustahil. Atau pada sifatnya, atau pada perbuatannya. Itu ringkas kita kata tadi, iaitu zat Allah itu ada bandingan dengan zat yang lain, itu mustahil. Sifat Allah Ta'ala itu ada bandingan dengan sifat yang lain, itu mustahil. Perbuatan Allah itu ada perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Allah, itu juga mustahil. Baik, pegang baik-baik tuan-tuan. Karena asas kita dalam memahami ilmu tauhid itu di sini, ya. Kemudian lagi pula asas dalam memahami ilmu tasawuf juga di sini. Bagaimana nak ingat kepada Allah kalau seandainya bersarang dalam hati kita itu perbuatan-perbuatan lain daripada Allah yang boleh memberi kesan dalam perbuatan hamba. Kalau seandainya kita benar-benar mentauhidkan Allah, kita mengatakan segala-galanya daripada Allah. Pandang di situ. Tapi untuk memahami itu, dia bermula daripada memahami sifat wahdaniyah. Baik. Baik, itu ulama kita susun cantik. Sifat 20 ini dia tangga untuk kita naik kepada tingkatan ilmu tasawuf. Kalau tidak memahami tauhid, dikhawatiri
orang ini akan menjadi zindik. Sangat berbahaya, ya? Sangat berbahaya kalau seandainya kita bertasawuf tetapi tak betul tasawuf kita, kerana mukhalafah pula dengan syariat. Sebab itu qawaidut tasawuf yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zarruq ini, Ahmad Zarruq, tuan-tuan, merupakan ulama besar dalam bidang tasawuf, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini kesemuanya ulama-ulama tasawuf yang menggariskan kaedah-kaedah yang tertentu, yang mana bertasawuf itu mesti dengan ilmu. Ilmu yang mana? Nih, daripada ilmu tasawufnya, daripada ilmu tauhidnya, daripada ilmu fiqahnya. Jangan terus terjun kepada bidang tasawuf tetapi syariatnya tidak kena. Kadang-kadang boleh kita mukhalafah pula dengan syariat. Baik. Kerana diambil daripada katanya, ini kesemuanya difahami daripada katanya, daripada perkataan Al-Imam Sanusi di dalam matan yang kita sebutkan tadi, iaitu wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna, sehingga habis. Maka difaham daripada teks yang mana satu, daripada yang panjang tadi, difaham daripada perkataan bi ayyakuna di situ hingga akhirnya, sehingga akhir perkataan Al-Imam Sanusi di dalam tulisan Arab yang bracket tu, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala ayyakuna wahidan alla yakuna wahidan bi an, di situ ambil dia bi ayyakuna murakkaban fi dzatihi, sehinggalah minal af'ali, sampai di situ difaham daripada perkataan itu, disimpulkan di sini mustahil atas Allah Ta'ala, tiada esa pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya, difaham daripada teks yang tadi, ya. Baik, bermula berlawanan, cerita baru. Baik, bermula berlawanan antara yang demikian itu dan antara wahdaniyah itu, setengah daripada taqabul antara sesuatu dengan naqidnya. Baik. Seperti barang yang tiada tersembunyi dan masuk di bawah katanya bahawa tiada esa itu sekedan kam yang dinafikan, dan iaitu kam mutasil dan pada zat, dan kan munfasil pada zat. Baik. Tengok baik-baik tuan-tuan, ya. Yang ini kita dah mula masuk susah sikit, ya. Susah. Tapi susah itulah ilmu. Jangan kita buat kesimpulan pula. Orang kata susah, tak usah belajar. Alang kepalang tak reti, biar tak reti sampai mati. Tak boleh. Ya dah. Kita kena ambil pendekatan, tak reti kita kena belajar. Kemudian pula tak faham-faham, yang memfaham bukannya ustaz, yang memberi faham Allah Ta'ala. Pandang di situ. Kalau kita tak faham, minta kepada Allah supaya faham. Kalau kita tak faham juga, minta kepada Allah, anak cucu kita besok yang akan faham. Dan mereka akan mengajar pula, menyambung legasi pengajian sifat 20. Baik. Jangan buat pendekatan gitu. Tak faham, tetap belajarlah. Buang masa. Bukan buang masa, tidak membuang masa pun. Nah, duduklah majlis ilmu, pahala banyak, Allah sayang. Nak apa lagi tuan-tuan? Baik. Kemudian nak kat orang lain dah tak sayang pun kita. Nah, minta Allah Ta'ala sayangkan kita lebih, kan? Baik. Bermula berlawanan antara yang demikian itu yang disebutkan dalam matan tadi, ya, dan antara wahdaniyah itu, pertentangan antara lawan wahdaniyah dengan sifat wahdaniyah itu yang kita katakan tadi, iaitu berbilang pada zat, berbilang pada sifat, berbilang pada perbuatan, atau kita kata tadi dia tidak esa pada zat, tidak esa pada sifat, tidak esa pada perbuatan. Itu berlawanan antara yang kita sebut tidak esa tadi dengan dan antara wahdaniyah, iaitu kita mengatakan yang kita kena pegang adalah Allah itu esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan.
Maka lawannya tadi tidak esa pada zat, tidak esa pada sifat, tidak esa pada perbuatan. Maka perlawanan antara kedua-duanya setengah daripada taqabul, iaitu taqabul maknanya perlawanan atau berlawanan atau kebalikan. Kata orang Indonesia kebalikan, ya. Maknanya dia berlawanan antara satu sama lain tersebut. Dikatakan taqabul iaitu berlawanan antara suatu dan naqidnya. Kita betulkan supaya mudah kita faham, bukan salah, tapi ini bahasa lama. Iaitu taqabul berlawanan antara sesuatu dengan naqidnya, dengan lawannya yang satu lagi. Baik. Itu dikatakan naqid. Baik. Benda-benda naqid itu lawannya bukan wujudi. Lawannya tersebut kebalikan daripada wahdaniyat, itu bukan benda ada, benda tak ada. Tapi kalau guna perkataan did, lawan juga. Tetapi lawannya itu benda yang ada. Dikatakan wujudi. Ini tak apa, ini sekadar pengenalannya. Bila sebut saja naqid, maknanya lawannya itu memang benda tak ada sama sekali. Baik. Maka dia kata taqabul berlawanan antara suatu dengan naqidnya, dengan lawannya yang satu lagi. Contoh seperti barang yang tiada tersembunyi, seperti mana yang telah kita ketahui daripada contoh-contoh yang terdahulu. Itu maksud dia. Dan tiada barang yang tiada tersembunyi, maknanya telah kita nyatakan dan telah tahu semua orang, telah maklum. Baik. Dan masuk di bawah katanya, kata musannif, yakni al-imam Sanusi, bahawa tiada esa itu sekalian kam yang dinafikan, dan iaitu kam munfasil pada zat dan kam mutasil pada sifat. Satu, satu set situ. Menafikan kam mutasil dan kam munfasil pada zat, satu set kita nafikan. Dan lagi menafikan kam mutasil pada sifat dan kam munfasil pada sifat, set yang kedua. Dan menafikan kam munfasil pada af'al, itu satu lagi. Mana dua, 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 dua campur satu, jawapan dia lima. Maka dikatakan kam yang lima. Ini kita akan bincangkan datanglah, ya. Dan demikian lagi kam mutasil pada af'al, tambah satu lagi pula dalam satu pendapat yang lain. Jika ditaswirkan, jika kita tasawurkan, kita gambarkan masalahnya dengan bersekutu oleh yang lainnya, yang lain Allah baginya, bagi Allah pada satu perbuatan daripada segala perbuatan. Wallahu a'lam. Nanti kita ambil semula, iaitu ambil daripada yang tadi, iaitu kita katakan dan masuk di bawah katanya bahawa tiada esa itu sekalian kam yang dinafikan. Sebab kita nak perincikan balik. Kam mutasil, kam munfasil pada zat, kam mutasil, kam munfasil pada sifat dan kam munfasil pada af'al. Kita kena nafi, kita kena perincikan dia. Kalau tak perincikan nanti, kita tak faham berkenaan dengan kam tu sendiri apa dia. Wallahu a'lam. Kitab kita yang kedua, muka surat 32. Kata Ibrahim bin Adham, baris yang kelima, kan? Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, jadikan olehmu seorang diri, hal keadaannya di dalam perhimpunannya, dan daripada Tuhanmu mempunyai berjinak-jinakkan, dan daripada manusia liar, yakni daripada mereka itu. Baik. Kata Ibrahim bin Adham, ini ulama tasawuf yang berjaya, ya, ulama tasawuf yang berjaya, yang kita katakan sebagai apa dia? Ha, orang yang berada pada kedudukan ahlul ma'rifah, ya, orang dikatakan ahlul ma'rifat, yang mempunyai makrifat kepada Allah Ta'ala, yang benar-benar kenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Orang dah kenal Allah Ta'ala, kalla lisanu, maka kelulah lidah daripada berkata-kata. Yang banyak cakap itu belum kenal Allah Ta'ala lagi, ya. Lontung-lontang kan bercakap, ha, gasak bercakap, komen sana komen sini kan, tak ada yang betul dalam dunia ni melainkan aku. Ha, orang yang dah kenal Allah Ta'ala, kalla lisanu, ya, lisannya menjadi kelu untuk berkata-kata, kerana memandang kehadrat Tuhan, segala-gala daripada Allah Ta'ala berlaku, tertumpu mata hatinya kepada Allah. Ha, ini orang yang dikatakan al-arif billah. Tak banyak, ha, tak ramai orang dia, orang dia cuma sedikit sahaja, ha, yang payah kita nak ketemukan, terutamanya pada zaman kita ini. Antara orang yang al-arif billah, yang kenal Allah Ta'ala itu, namanya Ibrahim bin Adham. Ini orang yang nasihatnya Masya Allah, ya, Masya Allah nasihatnya. Kalau kita tengok nasihat Ibrahim bin Adham, Masya Allah. Seperti juga wasiat Ibn al-Arabi. Ha, orang kata Ibn al-Arabi ni orang yang sesat. Ha, tapi kitab karangan dia, iaitu Futuhat Makkiyah, 9 jilid, tuan, ya. Kitab Futuhat Makkiyah 9 jilid, sangat hebat Ibn al-Arabi, dan dia seorang ulama besar. Bahkan wasiat Ibn al-Arabi sangat Masya Allah, sangat memberi kesan. Ha, kalau ada orang jual, belilah kitab wasiat Ibn al-Arabi sendiri. Apa wasiat-wasiat dia? Antaranya apa dia? Kalau seandainya seseorang melakukan maksiat pada satu-satu tempat, dia jangan tinggalkan tempat itu sehingga kamu melakukan kebaikan di tempat yang sama. Ha, dah. Mana kafarahkan perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik di tempat yang sama juga. Baik. Antaranya Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Kata Ibrahim bin Adham, jadikan olehmu seorang diri. Maknanya, asingkanlah dirimu. Artinya, beruzlahlah engkau, asingkanlah diri engkau, ya. Hal keadaannya di dalam perhimpunannya, yaitu sungguh pun kamu bersama orang ramai, tetapi hatimu asingkan daripada mereka, hatimu bersama Allah Ta'ala senantiasa. Jangan kamu bersama dengan mereka hati dan juga, ha, zahirmu. Maknanya rohanimu bersama Allah, jasmanimu bersama manusia. Ini kata Ibrahim bin Adham. Supaya kamu itu kelihatan bersama dengan orang ramai, tetapi hatimu dengan Allah Ta'ala. Kalau hati dengan Allah Ta'ala, maka tidak ada perbuatan yang jahat-jahat pada pandangan mata dia. Semua baik berlaku, ha? Tak ada kita nak hasad dengki dengan orang, tidak ada, ya? Sebab hati kita memandang kepada Allah. Jadi dia kata Ibrahim bin Adham, sekalipun engkau bersama dengan orang ramai, pastikan hatimu bersama Allah Ta'ala. Ini uzlah
yang berbentuk rohani tetapi jasmani tidak uzlah. Faham baik tuan-tuan, maksud dia kita bercampur dengan orang ramai, bercampur dengan masyarakat, duduk ramai-ramai sekalipun hati dengan Allah. Ha, dia kata uzlah yang rohani. Baik. Dan daripada Tuhanmu, jadi dia kata asingkan dirimu, ya, diri yang mana? Diri yang batin. Diri yang zahir tadi, bersamalah kamu dengan masyarakat tak mengapa, tapi hati ingat Allah. Ini kita katakan dahulu, iaitu ilmu tauhid mengenal Allah, ilmu tasawuf ingatkan Allah. Jadi daripada ilmu tauhid yang kita sebutkan dahulu, Tuhan yang kita kenal dengan ilmu tauhid itu, maka ingatkan di dalam hatimu sekalipun kamu bersama dengan masyarakat. Maka memandang kepada Allah tadi dengan memandang kepada perbuatan Allah yang kita katakan tauhid pada af'al yang tadi itu, wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada zat. Maka fahami baik-baik yang itu, supaya setiap kali mata memandang, maka hati kita yang di dalam akan mentafsirkan ini semua ada pengenalan kepada Allah Ta'ala. Alam yang ada ini takkan dia ada kalau tidak Allah yang menjadikan. Jadi Allah menjadikan dengan sifat yang mana satu, maka dilihat di sana sentiasa mata hatinya hidup, berfikir, memandang. Maka itu dikatakan sebagai mengasingkan diri daripada makhluk dengan Allah Ta'ala bersama dengan tafakur. Bukan makna asing begitu saja, tidak. Asing tetapi tafakur, berfikir, hati kita jalan, sentiasa ingat kepada Allah. Maka Ibrahim bin Adham tadi, jadikan tubuhmu yang zahir itu, dirimu yang zahir itu bersama dengan masyarakat, tapi hati kamu jangan lupa kepada Allah. Baik. Dan daripada Tuhanmu, maknanya bersama Allah Ta'ala tadi, mempunyai, berjinak-jinakkan, iaitu dikatakan Tuhan yang memiliki, ha, maknanya dengan Tuhan kamu itu berjinak-jinaklah kamu, bermanja-manjalah kamu, dekat-dekatkanlah dirimu, ya, dengan Allah Ta'ala, ingat kepada dia senantiasa, ya. Maknanya kita duduk dengan manusia tapi hati sentiasa bermanja-manja dengan Allah, memuji-muji Allah dan sebagainya. Dan daripada manusia liar, yakni daripada mereka itu, dekatkan diri kepada Allah, bukan dekatkan diri kepada makhluk. Sekalipun dirimu yang zahir itu bersama makhluk, dirimu yang batin dengan Allah Ta'ala. Baik. Ini maka kita barulah dikatakan bermasyarakat, tetapi hati kita tidak bersama dengan mereka, tidak bersama dengan Allah. Baik. Ini memanglah susah, kerana ini cakap para awliya, yang mana mereka itu hatinya sentiasa bersama dengan Allah. Kalau kita tengoklah kitab Durrun Nafis, sehingga mereka mengatakan qadaitu biriddati, kalau aku lupa kepada Allah, qadaitu biriddati, aku telah menghukumkan diri aku murtad. Ini ulama-ulama yang sangat hebat. Mereka itu bukan seperti kita, ya. Kita duduk seorang-seorang lupa, duduk ramai-ramai lagi lupa, kan? Ha. Duduk seorang-seorang ingat ke Tuhan? Tak. Duduk seorang-seorang tak ingat Tuhan, duduk ramai-ramai lagi lupa, kan? Ha, baik. Ada juga yang berzikir, ketika ramai-ramai dia berzikir, lah. Ketika seorang-seorang tak ada buat apa-apa, kan? Maknanya bukanlah berzikir benar pun. Sebab itu yang berzikir mulut dia aja, hati merayau entah ke mana, kan? Kalau seorang-seorang tak ingat Allah, ramai-ramai lagi lah susah. Baik. Tapi orang yang bercakap ni siapa dia? Ibrahim bin Adham, yang sentiasa hati bersama Allah. Maka dia beritahu kepada kita pula, kamu jangan asing diri daripada Allah. Dirimu yang zahir itu bersamalah dengan sesiapa sahaja, dengan masyarakat kamu, tapi hati jangan leka. Hati kena bersama dengan Allah. Ini kata Ibrahim bin Adham. Baik.
Sebetulnya Nur Nafis tadi kita katakan itu bukan calang-calang orang yang boleh kata qadaitu biriddati, kalau aku lupa kepada Allah walau satu saat sekalipun aku hukumkan diriku telah keluar murtad. Ha, itu sama sekali kita tak boleh cakap macam tu. Ada. Kita bukan orangnya sebab kita memang lupa. Sentiasa lupa, bukan sentiasa ingat. Nah, semayang boleh lupa, ni kan pula luar semayang, kan? Ha, baik. Tapi kita cubalah tuan-tuan, cuba ya. Kalau orang yang mengaji sampai kepada tahap yang tinggi dalam ilmu tasawuf tersebut, mereka sembahyang, sembahyangnya khusyuk. Nah, sembahyangnya khusyuk, mereka tidak nampak dirinya yang melakukan secara 100% daripada Allah. Dia melihat gerak tangannya, gerak tangan daripada Allah. Kalau Allah tak izinkan, tangan tak bergerak pun. Ya tak? Mulut yang bercakap, dia nampak di situ Allah yang menggerakkan daripada sifat yang mana. Dia perhati semua tu, dia sudah leka ketika dia sembahyang. Bukan leka mikirkan yang lain. Leka melihat bagaimana Allah menggerakkan tangan, menggerakkan mulut dan sebagainya. Ha? Ini orang tasawuf begitu. Baik. Kita, kita kata ingatkan makna dia. Tak ingat makna pula. Ha? Kita ingatkan makna, kita ingat makna. Habis macam mana tak khusyuk kalau tak ingat makna? Ingat makna sebahagian daripada khusyuk. Bukanlah khusyuk itu semata-mata ingat makna. Kalau kita kata ingat makna je khusyuk, mana orang Arab sahajalah yang khusyuk dan ustaz-ustaz sahajalah yang khusyuk. Yang tak ustaz, tak khusyuk sebab tak ingat, tak tahu makna. Hafal salah pula tu. Kan? Kun huwallahnya makna letak dalam kuliah kafirun. Ada sebab tak tahu bahasa Arab. Jadi ingat makna, tahu makna itu bukan 100% khusyuknya di situ. Itu sebahagian daripada membantu khusyuk. Baik. Kemudian, maka jika dikata orang, apa kamu kata di dalam madaris ulama al-akhirah? Dia kata, maka jika dikata orang, ini dikatakan sebagai apa dia? Soalan yang ditakdirkan. Dia cuma menjangkakan sahaja. Kalau seandainya ada orang bertanya kepadamu, apa kamu kata? Itu apa pendapatmu di dalam madaris, iaitu pendidikan, aliran pendidikan atau sekolah-sekolah kita kata. Di dalam madaris, iaitu sistem pendidikan ulama al-akhirah, iaitu ulama akhirat, lawannya ulama dunia. Ulama dunia, ulama yang mencari makan daripada dunia yang dijual dengan akhirat dia. Akhirat dia dijual, dia ambil dunia untuk kesenangan hidupnya yang sementara. Dia lupa kesenangan hidupnya, hidupnya di alam sana. Dirasakannya inilah segala-galanya. Tidak. Ini cuma tempat tumpangan sebelum kembali ke alam baqa. Sebelum kita semua kembali ke alam yang abadi. Yang tidak ada sehelai pun baju mewah yang nak kita bawa ke sana. Kesemuanya yang dia bawa pulang segala kebaikan yang pernah kita buat semasa kita hidup. Mana? Ha. Baju, baju pakai sama semua. Kain putih, kapan yang paling murah. Ha? Tak ada lagi setakat ni saya dengar orang dikapan dengan kain songket. Tak ada. Walau putih pun tak ada. Orang kata rugi dan kain songket nak baik kapan. Baik dan beli benda lain, dia pun tak pakai dah kain songket ke kain apa ke hancur. Ambillah kain yang paling murah sekali. Kain cukin. Dah, warna putih. Pakaikan kepada dia. Tak ada lagi dunia dia. Semasa dia hidup, dia kejar dunia sebanyak yang boleh. Bila dia mati, segala kemewahan dunia ditinggalkan belaka. Ulama dunia, dia kejar yang ini. Ulama akhirat tidak mengejar yang itu. Dia mengejar yang di sana. Itu dikatakan ulama yang mata hatinya hidup. Ada basirah. Nah, dia tak nampak segala dunia, benda dunia. Ini benda yang bakal ditinggalkan. Orang yang bijak, kata kata ahli tasawuf, mereka yang mentolakkan dunia. Itu orang yang bijak. Apa kata orang tasawuf? Inna lillahi ibadan fatana, talaqu dunya wa khaful fitana. Dia kata sesungguhnya bagi Allah itu ibadan, adanya hamba-hamba yang cerdik-cerdik belaka. Mereka mentolakkan dunia
dan mereka sangat takut kepada cobaan dunia. Ini ulama'ul akhirah. Mereka ada ilmu, tapi ilmu itu digunakan ke jalan yang betul. Maka kata, kalau seandainya kamu kata, di sistem pendidikan ulama akhirat, atau di sekolah-sekolah yang mana ditajuk di sana oleh ulama-ulama akhirat, ulama yang benar-benar mencintai agamanya, yang benar-benar memperjuangkan agamanya, bukan kerana yang lain, ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ha? Baik. Dan segala pondok, yakni khulwat tempat sufi. Ha. Dia kata bagaimana pula ya, tempat-tempat ahli tasawuf berkhulwah. Mereka ini khulwat ni macam mana? Khulwat ni dia mengasing yang zahir. Maknanya dirinya yang zahir ni dia asingkan daripada masyarakat. Yaitu dikatakan mereka ini khulwah, mengasingkan diri zahir dan batin. Uzlah, uzlah ini berlaku dua. Zahir pun jadi, batin pun jadi. Tapi khulwah itu berasingan tubuh. Kalau uzlah, tidak semestinya tubuhnya berasingan. Kadang-kadang hati je asing dengan manusia, tapi tubuh bersama dengan manusia. Maka dikatakan pondok, yakni khulwat, tempat sufi, makna tempat orang sufi mengasingkan diri daripada orang ramai. Dia buat pondok kecil ke, dia duduk seorang-seorang dalam tu. Ha, macam mana pula pendapat kamu, dia kata. Kalau mereka ini tidak bercampur masyarakat, tetapi mereka bercampur dengan ulama akhirat dan mengikuti sistem pendidikan ulama akhirat, atau mereka mengasingkan diri daripada orang ramai namun bergabung pula dengan ahli sufi yang berkhulwat, yang menjauhkan diri daripada orang, menjauhkan diri daripada dunia dia. Dan tempat segala salikin tariqil akhirah. Dan bagaimana tempat, dia kata, orang yang menjalani perjalanan akhirat dan duduk ia padanya. Ha, macam mana, dia kata. Kamu kata dulu, jasmani bersama dengan masyarakat, hati uzlah dengan Allah Ta'ala. Kalau mereka tak campur masyarakat pun, tapi mereka bercampur dengan ulama'il akhirah, bercampur dengan ahli sufi. Jadi macam mana pandanganmu? Maka ketahui olehmu, jawapan daripada Imam Ghazali. Padahal soalan daripada dia juga. Ha? Dia ni mentakdirkan, seandainya kalau kamu tanyalah demikian, maka ini jawabnya. Ha, Imam Al-Ghazali. Maka ketahui olehmu bahawasanya yang demikian itu, yakni kamu tinggal bersama ulama akhirat dan dididik di bawah sistem mereka itu, atau kamu berkhulwah tadi, atau kamu tinggal bersama salikin tariqil akhirah. Ha? Baik. Ialah jalan yang terlebih sangat elok pada kelakuan ini, yakni pada masalah uzlah. Ketahuilah, dia kata, kalau kau berkawan dengan mereka itu, inilah yang terbaik sebenarnya. Ha? Didikan daripada ulama-ulama yang ikhlas. Tak ada niat dunia, tak ada. Ha? Tidak ada kepentingan yang dia cari daripada dunia ini. Ha? Mereka letih, tuan-tuan, ulama akhirat ni. Kalau kita tengok ulama-ulama akhirat, sangat letih mereka. Sehingga Nabi sendiri pun ditanya oleh Allah Ta'ala, cukuplah wahai Muhammad, kamu kan dah letih. Semasa kamu hidup dahulu, kamu berjuang, kamu ditentang dan sebagainya, susah kamu dengan umat. Tapi pada hari ini, ketika mana mereka minta syafaat daripadamu, kamu nak letih juga lagi. Ini ikhlasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan pula, iaitu al-ulama warasatul anbiya. Maka ulama tu pewaris Nabi. Keletihan Nabi tersebut diwarisi juga kepada alim ulama kita. Sebab itu jangan semudah sewenang-wenang tunjuk kepada mana-mana ulama, kita kata dia ulama dunia. Jangan sekali-kali, tuan-tuan. Kita tak tahu kedudukan dia macam mana. Keadaan mereka kita tidak tahu. Sebab itu ulama akhirat itu sangat ikhlas dengan Allah Ta'ala, sangat ikhlas dengan agama dia. Jangan semudah-mudah kita tengok dia banyak mewah harta dia, kita, ah, ini contoh ulama dunia lah ni. Jangan sekali-kali, kita tidak tahu. Ya, baik. Maka kalau seandainya kamu bergabung ulama akhirat,
kamu tak campur masyarakat, ini yang terbaik sebenarnya bagi umum ahli ilmi, iaitu bagi kebanyakan orang yang menuntut ilmu, maka itulah yang terbaik. Jangan bercampur dengan orang sembarangan, apatah lagi bercampur dengan ulama dunia. Dan ijtihad maknanya orang yang kaki mujahadah, yang mereka itu bersungguh dalam beribadah. Baik. Dan yang demikian kerana bahawasanya telah menghimpunkan dua makna ini, dua makna itu dalam dan daripada faedah. Dan telah menghimpunkan dua makna itu dan dari faedahnya. Apa tuan? Dan dua faedah. Betulkan yang jauh itu. Dia kata dari faedah. Mana kena? Baik. Dua makna itu dan dua faedah. Salah suatu, masalah satu daripada keduanya, uzlah daripada manusia dan asing ia daripada mereka itu pada bertaulan dan bercampur di dalam pekerjaan mereka itu. Itu yang pertama. Yang pertama sekali dia kata uzlah daripada manusia, jauhkan diri daripada manusia dan asingkan ia daripada mereka itu pada bertaulan. Itu yang pertama sekali. Maknanya manusia yang mana satu? Manusia yang merosakkan kita lah. Maknanya asingkan diri. Dan bercampur di dalam pekerjaan mereka itu. Maknanya jauhkan daripada bertaulan, jauhkan daripada bercampur dalam urusan kehidupan mereka. Kalau seandainya mereka itu pekerjaannya bukan pekerjaan yang disukai oleh agama kita. Baik. Bukan anggap diri kita baik, tidak, tapi kita khawatir ya, kalau kita berkawan dengan salah orang itu menyebabkan kita akan rosak. Agama kita kata apa? Kunu ma'as-sadiqin, maka hendaklah kamu bersama dengan orang yang sadiq, orang yang benar. Kalau begitu artinya macam mana? Jangan bersama dengan orang yang tidak benar. Itu maksud dia. Maka oleh kerana itu, jauhkanlah diri daripada mereka. Maka ini faedah yang pertama. Uzlah daripada manusia. Dan asing daripada mereka itu daripada bertaulan, yakni bersahabat. Dan juga bercampur gaul dalam pekerjaan mereka. Kerana pekerjaan mereka itu bukan pekerjaan yang mengajak kepada Allah. Pekerjaan yang mengajak kepada, jauhkan diri daripada Allah dan juga agama, jangan campur. Ya, ini uzlah kita daripada mereka. Keduanya, bersekutu serta mereka itu. Dan yang kedua pula, kita kena ingat, dalam hal-hal keagamaan yang tertentu, kamu kena bersama mereka. Seperti mana? Seperti di dalam Jumaat, semayang Jumaat. Ya, yang itu kena sekali dengan mereka. Jangan pula kamu tak pergi Jumaat kerana uzlah. Dan jamaah mereka itu, ada sembahyang jamaah, jangan kamu tidak bersama dengan mereka itu. Dan membanyakkan syiar Islam, maka hasil selamat, yang iaitu ada bagi orang yang asingkan dirinya, dan kebajikan yang amat banyak, yang iaitu bagi umum muslimin. Baik, dia kata apa? Iaitu sebenarnya ya, banyak kebaikannya daripada orang-orang Islam yang mereka mengasingkan diri daripada orang yang tidak taat kepada Allah ni. Tetapi pada masa yang sama, dalam perkara kebaikan, yang itu campurlah dengan mereka. Baik. Serta barang yang ada bagi manusia di dalam mereka itu, pendapatannya. Pendapatannya apa? Ikutannya. Baik. Maknanya adanya qudwah dan berkatnya di dalam pekerjaan agama ni. Dia kata ya, orang yang baik-baik ni pula dalam masalah kebaikan jangan meminggirkan diri. Nanti dia kata
tidak ada ikutan orang. Orang nak tengok yang baik tu macam mana. Maka kita kalau mengasingkan diri, maka tak nampaklah yang baik tu bagaimana. Oleh kerana itu, dalam perkara-perkara kebajikan, jangan asingkan diri. Seperti sembahyang Jumaat, sembahyang jamaah, perkara melibatkan syiar seperti mana maulid dan sebagainya, jangan asingkan diri supaya masyarakat memandang contoh yang baik itu begini. Baik. Dan berkatnya dalam pekerjaan agama dan nasihat bagi, maka adakala maka adalah kelakuannya padanya yang terlebih betul jalan dan terlebih baik halnya. Ini kalau kita duduk bersama dengan ulama il akhirah tadi, dan juga kita bersama khulwat dengan ahli sufi, maka itulah dia kata yang terlebih betul jalan dan terlebih baik halnya dan terlebih sejahtera sabil, yakni jalan seseorang tadi. Dan dari kerana inilah kelakuan itu berbuat kebaikan orang yang arifin antara manusia kerana hendak memberi manfaat bagi hamba Allah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Nanti kita sambung balik. Dan dari kerana inilah kelakuan itu, ini mungkin kita kena betulkan sedikit dia punya ibarat dia. Nanti kita tengok yang akan datang lah. Kita betulkan sedikit supaya lebih jelas. Bukan salah, tapi kita nak kita senang faham. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.